Assalamualaikum, selamat pagi pembaca Poskota dan pemirsa Poskota TV. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tentunya tetap semangat ya, meski pandemi masih terjadi. Karena kembali bersama saya Triasa Primita dalam Headline News Harian Poskota, edisi Senin 14 Juni 2021. Seperti biasa, sejumlah berita menarik telah kami siapkan untuk menemani Anda. Di antaranya, tentu kami punya preview Piala Eropa 2020, kali ini dari Grup D yang akan mempertemukan Spanyol dengan Swedia di La Cartuja Stadium pada Selasa dini hari. Spanyol diprediksi akan tampil menyerang sejak awal babak pertama untuk mengamankan poin pertamanya. Namun Swedia tentu tak mau begitu saja mengalah karena kedua tim sama-sama tak pernah terkalahkan dalam 5 laga terakhirnya. Penasaran dengan keseruan laga antara Spanyol dengan Swedia? Jangan lewatkan ya, hanya di Piala Eropa 2020. Polres Metro Jakarta Barat kembali menangkap publik figur tanah air terkait kasus penyalahgunaan narkoba. Kali ini musisi ternama Anji ex vokalis Drive ditangkap lantaran kedapatan mengkonsumsi ganja. Berdasarkan keterangan Kanit 1 Narkoba Polres Metro Jakarta Barat, AKP Hari Gasgari mengatakan, Anji ditangkap pada Jumat 11 Juni 2021 di perumahan kawasan Cibubur, Jakarta Timur. Dari penangkapan itu, polisi mengamankan sejumlah barang bukti diantaranya berupa narkotika jenis ganja. Dua remaja konvoi menenteng senjata tajam sambil live di Instagram diringkus Polres Metro Jakarta Barat. Kasat Samapta Polres Metro Jakarta Barat AKBP Agus Rizal mengatakan, kedua remaja lelaki berinisial DY 19 tahun dan IN 22 tahun kedapatan menenteng celurit sambil konvoi menggunakan sepeda motor di jalanan. Petugas yang saat itu sedang berpatroli berhasil menangkap pelaku setelah dilakukan pengejaran. Alhasil kedua remaja beserta barang bukti senjata tajam langsung diamankan ke Mako Polsek Tanjung Duren untuk pemeriksaan lebih lanjut. Informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Headline News Harian Poskota edisi Senin 14 Juni 2021. Bagi Anda yang ingin mengakses beragam informasi menarik lainnya, bisa langsung kunjungi website kami di www.poskota.co.id. Saya Triasa Primita, mewakili seluruh redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum.